pantesan tuh suami aku. Setelah ada Hani, kita bagaimana, Mas? Status kita apa? Kak Hani itu udah balik ke rumah ini, Kak. Aku yakin, Ara itu pasti nama panggilan Tiara, selingkuhannya Papa. Kak Tias udah gak pantas ada di rumah ini lagi. Mas Hani! Siapa sih dia mau main sama aku? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Gak akan ada lagi orang ketiga yang akan merusak kebahagiaan kita. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana marahnya Hani ketika Tias mau menyentuh Dian. Dengan keras Hani mengatakan, "Jangan sentuh suamiku." Dan tentu saja Tias pun jadi bingung ya dengan posisinya sekarang ini. Sementara itu terlihat Dian yang nampaknya lagi bingung banget dengan keadaannya sekarang ini, harus bagaimana. Kemudian terlihat Tias yang bertanya bagaimana dengan hubungan mereka sekarang. Dian tuh gak bisa menjawabnya dan Dian hanya bisa memeluk Tias sambil berlinang air mata. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan, karena sekarang ini Hani sudah benar-benar kembali ke kehidupan Tias, Dian dan juga semuanya. Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.